Memasuki tahun 2019, pelakon Nor Fazura mempunyai beberapa impian dan harapan, antaranya memiliki zuriat. Menurut isteri kepada aktor Fatah Amin ini, dia sedar ramai peminat mengharapkan perkara yang sama. Justru itu, dia memohon peminat mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Yelah, kalau ada rezeki tak ke mana kan? InsyaAllah. Okey, impian Faz untuk pertama sekali resolusi. InsyaAllah tahun ni Faz nak menjadi orang yang lebih baik, lebih menyayangi orang lain. Impian banyak dalam kerjaya, dalam bersenelai. InsyaAllah tak lama lagi berharap untuk dikurniakan zuriat untuk Faz dan Fatah. Okey, Faz baru je berkahwin dengan Fatah 1 year. So, saya tahu ramai yang tak sabar. Terima kasih kerana sentiasa mendoakan Faz dan Fatah, sentiasa berharap doa-doa anda tu insya-Allah Faz percaya akan dimakbulkan oleh Allah pada waktu yang Allah dah tentukan. Terima kasih. Bila masa yang sesuai akan termakbul doa-doa kita semua insya-Allah. Selain itu dalam berjaya, banyak lagi Faz nak buat dalam segi nyanyian, lakonan di Malaysia dan juga di luar Malaysia. I want to try something new, work with different people outside of Malaysia for my experience. Okey, kepada semua My Love Warriors, My Silent Supporters, peminat-peminat Faz di luar sana, jangan lupa dapatkan lagu Can't Forget Me yang akan dilancarkan di semua platform. Stream, download dan juga beli jika anda suka dengarkan lagu ni, dan Faz harap lagu ni boleh memberi inspirasi kepada anda semua, wanita, lelaki atau sesiapa saja untuk stay strong and always believe in your self-worth. Yeah, and juga music video akan dilancarkan pada 25 Januari. Lots of love. Thank you.